Pantas Sule bangga, ternyata ini 5 sumber kekayaan Putri Delina yang jarang disorot. Putri Delina belakangan ini berhasil mencuri perhatian publik setelah polemik dengan ibu sambungnya, Natalie Holzer, menghebohkan publik. Isu dan sorotan soal Putri Delina tak ada habisnya untuk dikulik dari berbagai sisi oleh publik di media sosial. Belakangan, publik penasaran dengan kehidupan mandiri Putri Delina yang bikin Sule bangga lantaran sudah memiliki penghasilan sendiri. Penyanyi. Memiliki suara merdu, Putri Delina mengawali karirnya menjadi penyanyi di usia muda. Pada tahun 2019, ia tampil ke dunia industri musik dengan mengeluarkan beberapa single. 5 single Putri Delina diantaranya Kawan, Ruang Waktu, Menahan Rasa Sakit, Buktikan, dan Takkan Kubiarkan. Aktris. Putri kedua Sule itu tidak hanya memiliki bakat tarik suara. Dunia akting pun ia lakoni, salah satunya pada film pendek dengan judul Ngaheot. Selanjutnya, Putri Delina lanjut terlibat sebagai pemeran pada sinetron bersama keluarganya dengan judul 4 Sehat 5 Sule, MNC Pictures. Sedangkan kabar terbaru pada tahun 2022 ini, Putri Delina akan melakukan debut bermain film layar lebar berjudul Wakaf. YouTuber. Putri Delina juga seorang YouTuber yang memiliki 3,29 juta subscriber. Pada kanal YouTube-nya, Putri Delina membagikan konten seputar kesehariannya bersama keluarga juga pacarnya. Diketahui, kanal YouTube Putri Delina terlihat membagikan kontennya tiap 3 hari sekali. Adapun jumlah subscribers YouTube-nya hingga artikel ini ditulis, tembus mencapai 3,29 juta. Dikutip dari laman Suara yang membuat penelusuran di Social Blade, Putri Delina bahkan bisa meraup 30 juta dalam sebulan dari YouTube-nya. Endorsement. Sebagai anak dari pelawak terkenal, Putri Delina tak sulit untuk menjadi populer diminati publik. Terhitung ada sekitar 3,1 juta followers di Instagram hingga Juli 2022. Berkat itu, Putri Delina kebanjiran endorsement dari sejumlah pemilik produk kecantikan. Sosoknya juga populer di Instagram, di mana ia memiliki lebih dari 3 juta followers. Lewat Instagram, Putri Delina pun menerima banyak endorsement. Bintang tamu. Tak hanya itu saja, sebagai public figure, Putri Delina sedikit banyak kerap diundang oleh beberapa pihak, diantaranya dalam acara televisi, bintang tamu, dan pada acara-acara lain.